Dalam setiap kegiatan safari Ramadan, Bupati Agam Andri Warman mengoptimalkan dialog dengan jamaah masjid guna mendengar aspirasi masyarakat setempat. Pada safari Ramadan Rabu malam, Bupati Andri Warman mengunjungi Masjid Ihsan Siguhung Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung. Selain menyerap aspirasi masyarakat, Bupati menyerahkan bantuan senilai 10 juta rupiah untuk kelangsungan pembangunan Masjid Ihsan. Bupati yang akrab disapa AWR itu memaparkan berbagai program unggulan Pemkab Agam yang dilaksanakan selama kepemimpinannya pada jamaah tarawih Masjid Ihsan Siguhung. Selain bantuan dari Pemkab Agam, juga diserahkan bantuan Al-Quran dari kantor Kemenag Agam dan sarung dari Bank Nagari Cabang Lubuk Basung. Tim safari yang dipimpin Bupati Andri Warman itu beranggotakan Sekda Agam Edi Busti dan beberapa pimpinan OPD, Kakan Kemenag Agam Marjanis, dan Kacap Bank Nagari Lubuk Basung. Nah, tim safari Ramadan itu kita bagi beberapa tim, dan alhamdulillah pada hari ini yang datang ke sini langsung dipimpin oleh saya selaku Bupati Kota Agam. Tapi ada juga tim yang bergerak ke tempat-tempat lain. Dan dari hasil kita keliling ke safari Ramadan ini, alhamdulillah hari ini masih belum. Ya, yang pertama kita merasa bangga hari ini ada pembangunan masjid yang berinovasi yang berjangka panjang. Yang kedua, tadi saya melihat banyak generasi muda yang aktif di sini, dari pemimpinnya, dari imamnya, dan lain-lain. Itu harapan kami selaku kepala daerah bagaimana generasi muda ini akan menjadi tokoh-tokoh pemimpin di masa yang akan datang. Afrizon AB, Padang TV.